Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo menyindir sosok calon presiden yang suka menonton film bokep alias porno dan anti bola. Hal tersebut disampaikan Hasyim dalam acara pelantikan dan deklarasi relawan Prabowo Mania 08 Jawa Timur di Surabaya, Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023. Awalnya Hasyim menyinggung tiga hal penting yang dimiliki Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dibanding dua bakal capres yang sudah dideklarasikan sejumlah partai. Hasyim mengatakan Prabowo memiliki karakter berbeda dengan sosok capres yang dinilai juga akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo sosok yang berbeda lantaran suka membaca buku. Ia mengklaim Prabowo bisa membaca 2-3 buku dalam satu minggu. Adik Prabowo itu lantas menyinggung sosok capres yang suka menonton film bokep. Ia mengaku awalnya tak